Berjodoh ya, amin, doain ya. Amin. Bilar, makasih di orangnya. Makasih Leslar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru, terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan puncak akhir Lida 2020 semalam, yakni di pentas para juara, memberikan tontonan yang istimewa dan memikat hati banyak pemirsa karena sajian yang luar biasa. Namun sayang, setelah semalam Lida 2020 telah usai. Namun ada hal yang perlu kita bahas di sini yang berkaitan dengan kekiutan pasangan couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Selain sukses dalam duet mereka berdua, Lesti dan Bilar juga memberikan surprise bagi Mae Soima yang berulang tahun, tepatnya pada kemarin tanggal 29 September 2020 yang ke-40. Ya, mereka berdua kompak nampaknya memberikan surprise kepada Mae. Ya, surprise mewah, hadiah ikat pinggang, dan apalagi punya Bang Bi, tentu itu menjadi rahasia Soima. Tetapi kekompakan mereka berdua mencuri perhatian kita semua. Ya, di backstage terlihat Lesti dan Bilar memberikan surprise berupa brand Gucci. Ya, keduanya kompak untuk sang Mae yang selalu mendukung hubungan mereka berdua untuk segera dihalalkan menjadi sepasang suami istri yang mengikat janji suci di depan penghulu nanti. Ya, nampak Bilar pun malu-malu ketika ditanya mana Bang Bi oleh si Soima pada si dedek yang masuk ke ruangan ganti Mae sendirian saja. Bang Bi nampak muncul di balik pintu. Ya, biasa. Pasangan couple cute kita eksis tentunya dan menunjukkan perhatian yang luar biasa pada rekan kerja mereka. Memang pasangan cute-cute banget mereka berdua. Semoga berkah dan perhatian mereka tak berubah. Begitupun kepada keluarga keduanya, baik keluarga Bilar maupun keluarga Lesti Kejora. Itu aja dari kita. Semoga kabar-kabar terbaru tentang keuangan mereka berdua yang selalu kompak memberikan surprise ini, contohnya pada Soima dan yang lain, tentunya akan menjadi hari-hari kita yang indah karena menonton, menyaksikan kegemoyan, keuangan, kebaperan serta romantisme mereka dalam menjalin kasih cinta menuju halal ini sungguh luar biasa, meningkatkan imunitas tubuh kita karena kita selalu berbahagia dan tertawa-tawa sendiri menyaksikan kekiutan yang disajikan oleh mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Marilah kita tak henti-henti selalu mendoakan mereka berdua disegerakan diberikan rezeki sehingga sudah merasa siap dan pantas melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Kalau tidak di tahun ini, semoga di tahun 2001 mereka halal sehingga
fitnah di antara kita semua sudah tak ada lagi. Juga bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa dan ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kegemoyan tentang mereka berdua yakni Lesti dan Bular selalu kalian dapat update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Begitupun, semoga kalian juga para penonton yang budiman diberikan kesehatan, limpahan rezeki, dan selalu jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.